Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ismail. Saya akan membacakan makro' tentang toleransi, yakni larangan memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam sebuah agama. Yakni surat Al-Baqarah ayat 256. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. La ikroha, orang no paksaan iku maujud fi dini ing dalam manjing agama ay ala tuhu li tegesi atis manjing fi ing dalam din. Wa tabayana teman-teman sudah dijelas apa arusyidu pituduh minal ghoi saking kesasar. Ay dhuharo tegesi pertelo bil ayat iklan piro-poro ayat al bayinati kan jelas apa anal iman asak temen iman iku rusyidun pituduh. Wal kufrolan asak temen kufur iku ghoi yang kesasar. Nuzilat dan turunake apa ayat la ikroha fi din dan turunake fiman ing dalam wong sileman kan akan ono-ono iku lahu katwiman minal ansori saking kaum ansor sopa awlatun piro-poro anak. Arroh takangar pake sopaman ayak rohahum ingin tomak sosok peman ing dene kabeh aulat alal Islam ing atas manjing Islam. Faman mongko te sapa-sapa ning wong iku yakfur lamun kufur sapa man bitoho iklan berhala ayi syaiton itu kesi syaiton awil asnami utawa pira-pira berhala wa huwa utai lafal man iku yutlaku dan mutlakake opo lafal man dan mutlakake alal mufrad ing atas wake mufrad wal jam'i lan jamak. Wayumin lan iman sapa man billahi iklan Gusti Allah faqotis tamsaka mongko teman-teman wis ceklan sapa man ayi tamasaka te kesi ceklan sapa man bil hurmati kelawan tali al wuthqa kang kukuh ayil bil ngakti te kesi kelawan tali al muhkami kang kukuh ake lan fiso makang ora ono pegot iku maujud ayi ing kito ngate kesi ora kok iku maujud lah kadue al-urwah al-utqa wallahu ta'ala Gusti Allah iku sami'un dan kami dangat lima mana perkara selama yukalu kan den ucap apa huama alimun tur dan kamu dan ini bima betulan perkara selama yukalu kan den lakoni apa huama. Nah, ayat di sini menjelaskan bahwasanya tidak boleh ada sebuah paksaan sama sekali kepada orang lain untuk masuk dalam sebuah agama, konteksnya agama Islam. Kemudian karena apa? Ar-rusdu atau sebuah petunjuk yang benar itu sudah jelas. Sudah jelas dibedakan dengan al-ghoi atau sebuah kesesatan. Sehingga dengan al-ayat al-bayinat atau petunjuk yang sudah jelas ini, manusia bisa mengetahui bahwasanya iman itu adalah sebuah petunjuk yang benar, sedangkan kufur adalah al-ghoi atau kesesatan. Dan ayat la'ikroha fitin ini diturunkan pada orang dari kaum Ansor yang memiliki aulad beberapa anak, yang mana orang tersebut ingin memaksakan anaknya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian faman yakfur bitaghuti, barang siapa yang kufur atau ingkar dengan berhala, dengan syaitan, dan dia yu'min billahi, iman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan al-ghurwah al-wuthqa atau tali yang kokoh, tali yang benar, yang mana lafisoma tidak ada putusnya, tidak akan putus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui dan zat yang maha mendengar. Nah, kesimpulannya bahwasanya kita tidak boleh memaksakan orang yang bukan beragama Islam atau non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Mereka akan berpikir bahwasanya agama Islam adalah agama yang memaksa, memaksa dan memaksa. Padahal agama Islam sendiri adalah agama yang damai. Sehingga itu bertolak belakang. Kemudian untuk nahunya, la ikroha, la di sini adalah la nafi lil jinsi, yang mana bermakna istihroqiyah atau menghabiskan. Tidak boleh ada paksaan sama sekali. Nah, yang mana beramal seperti halnya amil nawasyahina, yakni menasukkan isim dan merofakkan khobar. Nah, ikroha ini adalah isimnya la yang dimabnikan fathah yang bermahal nasok. Kemudian untuk khobarnya la ini adalah dibuang, yakni lafal maujudun. Nah, maujudun ini mahalnya rofa, tanda rofaknya adalah domah karena berupa isim mufrad sebagai khobar la. Kemudian fi dini ini jar majrur, fi ini huruf jar, adini ini dijarkan oleh fi yang mana tanda jarnya adalah kasroh karena berupa isim mufrad. Qad tabayana, qad tabayana, qad ini adalah qad litahqiq karena masuk pada fi'il madhi. Kemudian tabayana ini adalah fi'il madhi yang dimabnikan fathah pada akhirnya. Kemudian arusdu ini adalah fa'il, fa'ilnya lafal tabayana karena setiap fi'il mesti memiliki fa'il. Dan fa'il ini bermahal rofa, dan tanda rofanya adalah domah karena berupa isim mufrad. Nah, kalau karena arusdu ini mudakar, maka fi'ilnya juga mudakar. Dan minal woyi ini sama jar majrur. Kemudian faman yakfur bitoguti, faman, fa ini adalah fa'ul fasiat atau fa permulaan. Kemudian man, man ini adalah amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Yang fi'il pertama dinamakan fi'il syarat dan fi'il kedua adalah fi'il jawab. Nah, man ini termasuk isim syarat amil jazm. Nah, yakfur, yakfur ini adalah fi'il mudore yang dijazmkan oleh man, yang mana berkedudukan sebagai fi'il syarat tadi. Nah, tanda jazmnya adalah sukun pada akhirnya karena ini sohe akhir dan tidak bertemu dengan syai
atau wawu dhamir jamak alif tasniyah dan ya ta'nits mukhatabah. Kemudian fa'ilnya lafal yakfur ini adalah dhamir mustatir jawaz yang yakni huwa, dan huwa ini kembali kepada lafal man. Bitohuti ini sama jar majrur. Kemudian wayukmin, nah wawu ini adalah huruf ngatof dan yukmin ini adalah maktof dari lafal yakfur. Nah karena yakfur ini sebagai maktof alihnya bermahal jazm dan tanda jazm yang sukun, maka yukmin maktof juga harus ikut maktof alihnya jazm. Kemudian bilahi ini sama jar majrur fakotistamsaka. Nah fakotistamsaka fa'nya ini adalah fa' jawabiyah. Karena apa? Lafal kotistamsaka ini adalah fi'il jawabnya lafal mayakfur. Nah, karena kotisamsaka ini berupa fi'il madhi dan didahului kot, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai fi'il jawab, maka harus didahului oleh fa. Nah, fa ini sebagai robit atau penghubungnya dengan fi'il syarat mayakfur. Nah, kotnya ini sama litakik karena masuk pada fi'il madhi. Kemudian, nanti jumlah lafal fakotisamsaka, fi'il dan fa'ilnya, menjadi bermahal jazm menjadi jawabnya lafal mayakfur. Kemudian bil urwati al-wusqa, bil urwati ini jar majrur al-wusqa. Al-wusqa ini adalah naatnya lafal al-urwati. Karena al-urwati manutnya ini jar, sehingga naatnya pun harus ikut jar, dan tanda jarnya adalah kasroh yang dikira-kirakan. Karena lafal al-wusqa adalah mu'tal akhir dengan alif ta'nis maksuroh. Kemudian lan fisoma ini sama persis seperti la ikroha. Kemudian laha, lamnya itu harfu jarin. Kemudian ha adalah domir baris mutasil yang mana dimabnikan sukun dan bermahal jar sebagai dijarkan oleh la. Wallahu sami'un alimun. Wallahu ini adalah mubtada yang dirofakkan oleh hamil mabnawi ibtida yang bermahal rofa, yang mana tanda rofaknya adalah domah karena berupa isim mufrad. Kemudian samingun ini khobar awal atau khobar pertamanya lafal Allahu, dan alimun adalah khobar kedua yang mana bermahal rofa yang dirofakkan oleh mubtada dan tanda rofaknya adalah domah karena isim mufrad. Nah, satu mubtada bisa memiliki lebih dari satu khobar, bahkan dua dan tiga. Nah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.